Assalamualaikum. Salam sukses, salam motivasi dan salam Khamis. Alhamdulillah. Hari ini hari Khamis. Allah berikan lagi kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan kita. Topik yang saya nak share pada pagi ini. Saya tertarik dengan topik yang saya share sendiri semalam tentang berjuang. Semalam, kes kembali mencatat 4,000 kes seluruh Malaysia masih lagi berkaitan dengan COVID. So, kita kena terus berjuang. Nampak gaya situasi 2020 bakal kita ulangi pada tahun 2021. Kemungkinan besar, bukan doa tapi kemungkinan besar, graf peningkatan COVID ni nak dilandaikan, nak di ratakan agak sukar dalam waktu yang terdekat. Kemungkinan besar kita berpuasa dalam COVID, kita tak ada bazar Ramadan, dan kemungkinan besar kita beraya di rumah juga, dan lelaki-lelaki di luar sana standby untuk kembali menggalas tugas sebagai imam solat sunat hari raya. Kan kemungkinan besar kalau kes ni tak boleh settle, tak boleh kurangkan menjelang puasa ni, memang kita terpaksa beraya di rumah sendiri dengan family kita, tak boleh bergaul, tak boleh berziarah, tak boleh rentas negeri, tak boleh rentas daerah. So, kita kena terus berjuang. Kita kena terus berjuang. Berjuang demi kehidupan yang lebih baik. So, dalam sehari dua ni, sekolah dah buka semalam 20 hari bulan, dah buka. Agak struggle lah bagi anak-anak pelajar yang bakal menduduki SPM. Memang tahu, ada setengah tu anti-climax lah. Ada baru ni catatan, kawan share kan. Ada pelajar tu, dia tak kisah lah. Dia nak kata bersedia pun tak, tak bersedia pun tak. Kalau berjaya pun okey, tak berjaya pun okey. Pasal dah anti-climax dah. Habis kemuncak dah. Luntur dah semangatnya disebabkan COVID ni. Pembelajaran ditangguhkan. Jadual exam dipinda. Itu belum cerita lagi pelajar-pelajar dekat college, kat universiti. Muaknya dah berapa kali dipinda. Jadi COVID ni memang pengganggu. Kita nak tak nak, kita kena terus berjuang sehabis baik. Dan PKP yang bermula esok 22 bulan seluruh Malaysia kecuali Sarawak sampai 4 bulan ni, kita manfaatkan betul-betul. Kita berjuang. Kita lawan dengan sekuat hati kita supaya graf itu dapat dilandaikan. Lekuk itu dapat dilandaikan. Kes dapat dikurangkan. Dan kita minta lah sangat-sangat dengan Allah SWT, kita berdoa supaya kes ni tidak berlaku di institusi pendidikan. Sebab potensi dia untuk merebak itu cukup besar. Harap-harap sangat. Tak kira lah sekolah ke, IPT ke, universiti ke, college ke, mana-mana yang ada student yang ramai. So, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita berusaha sehabis baik untuk mengekang penularan ini. Semoga kita bertanggungjawab lah di atas segala tindakan kita. Kita belum gagal dan kita masih dalam perjuangan, kita buru kemenangan. Sama-sama kita fight, sama-sama kita jadi seorang pejuang demi kehidupan kita yang lebih baik. Salam sukses, salam motivasi. Stay safe, jaga diri baik-baik. Jangan lupa subscribe channel Motivator Marahan Kiriman Tuhan di YouTube. Sekian, wassalam.